Assalamualaikum, balik lagi di channel saya Ariesta Gentar. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-unboxing ya sebuah alat atau perangkat, yaitu portable vocal booth ya. Dan ini bisa dilihat sudah ada di depan ya. Nah, sekarang saya mau unboxing terlebih dahulu sebelum menjelaskan yang lebih detail ya. Siapkan cutter atau pisau atau apapun silet itu. Sekarang saya buka. Oke. Ada yang pernah dengar apa itu vocal booth atau ada yang sudah tahu juga? Pokoknya ini adalah khusus untuk recording ya. Biasanya ya salah satu perangkat untuk alat recording ini sebenarnya. Dan kita lihat dalamannya. Nah, seperti inilah vocal booth. Ya dari namanya juga ini vokal ya. Jadi untuk bernyanyi atau untuk suara. Gimana bukanya? Ini soalnya lumayan agak berat juga. Nah, kita lihat. Ini saya taruh sini aja. Oke. Ini dia tampilannya seperti ini. Jadi bentukannya ini metal atau apa ya namanya? Metal dengan kruman. Jadi ini seperti sarang lebah atau apa ya ini? Bulat-bulat pokoknya. Kita buka dulu deh. Ini mereknya ISK. Bisa cari di Tokopedia, Bukalapak, toko online banyak lah pokoknya. Di Shopee juga ada. Dan ini untuk serinya, lihat. Ini adalah ISK Vocal Booth RF9 ya. Ini bisa di searching aja. Nah, kita buka. Ini ada, oh ini penahannya nih. Ini nanti nggak tahu sebelah mana ini saya pasang. Ini dibuka aja. Nah, seperti ini. Dalamnya hanya busa saja, nggak ada apa-apa. Nih. Ini adalah busa peredam ya. Nah, saya terangkan sedikit ya. Jadi untuk vocal booth ini fungsinya ini sebuah sistem ya yang berfungsi untuk mengisolasi mikrofon pada saat rekaman. Jadi nanti mikrofonnya taruh di sini di tengah-tengah. Nah, ibaratkan ini mikrofon lah ya. Nah, ini mikrofonnya. Ini pakai standnya tapi nggak sama standnya. Ini harus di apa? Jual terpisah ini. Ini kan nanti posisinya seperti ini ya. Nah, mikrofonnya itu ini anggaplah mikrofon. Nah, di sini mikrofonnya. Nah, jadi ini tuh untuk meredam gema atau pantulan suara ya yang berlebih di suatu ruangan ya, apalagi ruangannya itu kosong, menggema atau luas dan suara yang berisik-berisik seperti suara AC atau di jalanan atau ya suara noise lah gitu. Jadi diredam, diminimalis. Nah, jadi gangguan suara itu tidak terdengar jelas, jadi lebih bulat. Nih, kita mulai di sini deh. Saya mau lihatnya, mau neranginnya. Saya juga baru tahu nih ada vocal booth. Ini ukurannya saya nggak tahu ini ukurannya berapa. Pokoknya sekitar ya kalau diukur sih sekitar 30 cm ada ya. 30 kalau lebarnya mungkin lebih nih. Ini bahannya metal dengan kruman. Ini kayaknya anti karat dan ini halus banget ya. Ini halus banget. Ini ada skrup-skrupnya ya. Nah. Udah gini doang. Dan ini untuk harganya itu di kisaran 850 ribuan. Mungkin ya yang 1 juta juga ada, tergantung bahan dan kualitas, tapi untuk ESK ini bagus, busanya bagus, tebal dan enak gitu kan. Lembut gitu. Walaupun nggak dijadiin bantal juga, tapi kalau jadi bantal enak juga nih. Ya, jadi ini fleksibel. Jadi ini semakin lebar, kita suka-suka kita aja. Kalau kita misalkan ini mic-nya di sini, kalau misalkan kita pengen suaranya lebih teredam banget, itu saya sih baca-baca harus lebih ditekuk begini. Jadi, nah seperti ini lebih huruf apa ya V gitu. Nah ini vokalnya apa mic-nya di sini. Nah kita nyanyi di sini kepalanya kurang jauh apa kurang lebih seginilah ya. Nah itulah fungsi dari vocal booth. Kalau saya sih butuh buat ngedubbing suara kayak gitulah, karena kan ruangannya kebetulan menggema. Jadi kalau mau dubbing kan susah ya, nggak ada peredam, jadi suaranya kayak di mana gitu kan.
Nah, dengan pakai ini jadi suaranya lebih klop, lebih menyatu gitu kan. Pokoknya lebih enak lah gitu. Nah, jadi untuk yang sering YouTuber terutama atau vokalis atau penyanyi atau pemain musik atau apapun itu bisa menaruh mic di sini untuk meredam suara biar nggak timbul efek yang aneh-aneh kalau di ruangan-ruangan kan banyak ya. Oke, dan untuk ini apa namanya? Besi ini ya, taruhlah ini besi, ini dudukan. Nanti kalau udah ada standnya, nih, ini ada lubang nanti bisa fleksibel ini kita mau naruhnya. Nah, ini ditempelnya di sini. Nih, ada bautnya. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ini putar aja seperti ini. Nanti, nah, sampai kenceng lah. Nah, seperti ini ya. Nanti kita bisa taruh nih, ibaratkan ini apa nah, dudukannya lah. Kalau enggak, saya enggak punya stand mic-nya nih. Nah, ini stand-nya nanti ini lagi order tapi belum datang. Nah, ini ada stand-nya, nah kita tempel atau masukin di sini baru di mur atau di baut ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi cuma itu aja sih pemasangannya, mudah. Oke, jadi itu saja yang bisa saya review pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.